Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers. Oke, semuanya balik ya ke channel ini lagi. Udah lama gua gak bikin konten lagi di channel ini ya. Gua lihat traffic gua sepi. Tapi ya syukur-syukurlah gitu kan. Ya syukurnya ya gua bisa menikmati hasil gua. Ya, itu aja sih. Dan jadi di episode kali ini episode hari ini kita bakal main seperti biasa ya, dimana kita mau keliling mobil gua. Kenapa joget-joget? Oh ya, buat sahabat Hendri ini pada bingung, bang, mana mobil abang yang kemarin tuh yang di sini di parkir? Sebenarnya mobil itu rusak. What? Kok bisa bang rusak? Ya abang nggak tahu rusaknya karena bukan nggak tahu sih, maksudnya itu rusak karena abang drop FPS. Kenapa ada drop FPS? Terus yang FPS dong. Oke. Jadi mobil abang yang kemarin itu abang kecemplung di mana bang? Ya di luar gitu, daerah luar ya sahabat Henry. Jadi kita mau setting dulu. Kenapa drop FPS pak? Bismillah, enable ini kita turunin semua aja ya. Speedometer streaming audio boleh lah. Ini juga boleh. Nah, dah. Kalau yang itu enggak usah kayaknya. Enggak ngaruh, Pak. Gak ngaruh kayaknya dari peraturan gua nih. Waduh, jangan dong. Gawat kalau tar aja lah ya sahabat Hendri. Soalnya gak ada juga sih ngelek-ngelek kayak gini pak. Yep. Jadi ini kabar baiknya ya sahabat Hendri. Jadi ada mobil tenggelam. Siap mobil polisi dong. Kenapa tenggelam di sini pak? Bentar. Kenapa mobil itu tenggelam di sini? Gua bakal pinggir dulu ya sahabat Hendri. Gua penasaran nih. Kenapa mobil di sini? Di sini kok. Di bawah ini loh. Mobilnya itu loh di bawah ini, gimana coba? Gimana ceritanya dah? Gosong lagi. Kocak. Ya, kita lewatin aja lah ya. Lewatin. Oke. Di sini abang nggak kerja dulu lah, dengan nggak kerja dulu ya sahabat Henry, karena ya abang pengen keliling-keliling aja dulu sih sebenarnya. Sedih banget ada 5 orang dong. Keliling-keliling gitu. Kita vlog gabut. Vlog gabut versi LRP coy. Kita mau vlog gabut. What?
Oh, gua kira mobil tadi, ternyata kapal. Mantap, kapal parkir di situ dong. Anak solid. Ini pada kenapa ada geter-geter semua? Kayak ada pernya gitu. Pernya main banget. Kita keliling-keliling aja dulu ya sama Dendri. Bingung ngapain gitu. Kita fok kaput. Waduh, ada sepeda, ada motor, ada mobil. Ah ya, buat sahabat Hendrik nih yang nggak tahu soal asuransi, bikin asuransinya di mana, ya ini lokasinya ya sahabat Hendrik, itu dekat Sanius tuh, di situ Sanius, nah dia tuh di sininya. Oke, kita ke dalam ya. Ini abang mau kasih tahu kalian kepada sahabat Hendrik ya, untuk bikin ini. Bikin asuransi maksudnya asuransi mobil poni itu berapa sih habisnya? Ya ini saya kasih tahu ya buat sahabat Hendrik, mungkin nggak tahu ya, mungkin ada yang berbeda-beda ya harganya. Saya nggak tahu, kata teman saya sih dia itu 15.000 katanya, atau setara 15G. Oke, kita daftar. Nah, harga poni itu harganya 8.166. Nah, jadi buat sahabat Hendrik yang pengen bukin asuransi, ya ini aja sih sebenarnya. Mau bikin asuransi tapi nggak tahu harganya berapa, ya ini harga poni ya. Harga poni ini 8.166. Nah, nanti kalau ini gunanya asuransi ini ya sahabat Hendrik ya. Aduh. Kalau sahabat Hendrik pengen bikin asuransi, terus mobilnya Bang Hendrik ini jelasnya nggak jelas coy. Pokoknya intinya tuh sahabat Hendrik ya, intinya kalau sahabat Hendrik punya mobil nih atau punya motor atau kendaraan lainnya, cepat diasuransikan ya, karena kalau sahabat Hendrik keasuransikan sewaktu-waktu ya, misal nih mobilnya kayak kecebur gitu ya, kecebur kayak abang nih, sudah telanjur pak, gak bisa lagi, terus kita harus melakukan pendeletan kunci tersebut atau mobil tersebut ya. Kalau kalian sahabat Henry apa namanya belum tahu cara deletin mobil lagi dari ini ya, bentar saya buka status saja. Nah, jadi cara delete ininya sahabat Henry nih, pasti sahabat Hendrik itu nggak tahu ini, bang cara delete ininya gimana bang? Yap, cara delete-nya itu gampang banget sebenarnya ya, gampang-gampang susah lah gitu. Sahabat Hendrik harus bikin namanya forum, ya misal bukan forum, sahabat Hendrik minta sama scriper untuk minta pendeletan, melakukan pendeletan mobil tersebut. Jadi misal nih mobil sahabat Hendrik ada dua, kayak abang nih mobil ini sama mobil yang kemarin. Mobil kemarin kan kecebur tuh sudah. Nah,
kalian harus melakukan pendeletan, karena kalau sahabat Hendrik nggak melakukan pendeletan, sahabat Hendrik akan mendapat teks yang berlebihan gitu. Jadi sahabat Hendrik itu tetap membayar gitu, walaupun mobil itu tercemplung atau kuncinya hilang itu tetap bayar gitu. Nah tapi kalau dilakukan oleh scriper, sahabat Hendrik akan berkurang, teksnya berkurang. Jadi sahabat Hendrik nggak panik gitu. Mobil gosong, kecemplung, gosong mobilnya. Yang gua yang saya bingungin itu mobil kenapa bisa ke bawah situ dah? Itu ngebug atau memang dari tampilan gua sih ngebugnya? Oke, ini sahabat Hendrik ya, saya mau cari motor. Dari kemarin saya mau cari motor, cuman gak tahu sih ada atau enggak. Wah, ada tuh Harley. Ada motor Harley. Cuman aman, bagus gak ya motor Harley? Rasanya saya belum punya ini lagi. Nah ini buat sahabat Hendrik ya. Kemarin gua lupa bikin videonya, mungkin telat video ini ya. Jadi di sini dari Indolive ada update yang updatean terbaru, di mana sistem mereka ini dia update center pak ya. Ini pada apa ya namanya ya, pada kipu gitu kan, pakai center iya. Bang gimana cara nyarainnya nih pakai AIM? Bukan karena A4 pak, A2 kalau nggak salah. Gitu. Nah tuh bisa kan center, kalian bisa center. Bang beli di mana bang? Ini center bisa kalian cari di toko general kalau nggak salah, toko general atau elektronik gua lupa, kalian cari aja di situ ya. Kalau nggak salah elektronik ya kayaknya. Yang saya tahunya elektronik ini center, karena kalau elektronik itu berbagai macam barang. Oke, kita coba cek dulu ya sahabat Hendrik, harganya 31 pak. Harganya dong nggak ada yang murah kek, 1000 kek. Nah ini sahabat Hendrik, mobil ini bisa ini loh, kata orang-orang tuh bisa nginep di dalam rumah, ada rumahnya gitu di dalam ini. Jadi sahabat Hendrik bisa masuk ke dalam rumahnya. Bagus sih mobilnya, harganya juga bagus pak, ini 8000 lagi. Wow, mobil ini. Mobil foto. Oke. Aku sih pengen punya mobil yang mobil biasa aja sih. Wah, bisa. Bisa tuh bayar dengan tabungan bank. Saya kira nggak bisa. Ini kayaknya ngebug deh sahabat Hendrik. Tuh kalau yang lain sih bisa nih, yang ini bisa, cuman sepeda ini nggak bisa sahabat Hendrik. Gak tau nanti tiba-tiba hilang gitu, apa ngebug atau kayak gimana, coba komen di bawah ya sahabat Hendrik. Oh ya sahabat Hendrik. Ya saya tuh kadangnya
Gak record gitu. Ya bukan berarti abang stop di YouTube, bukan ya sahabat Henry. Abang itu tetap main kok. Kalau sahabat Henry perhatiin ya, kadang tiap hari mungkin ya, kalau sahabat Henry main di sini tiap hari absen, pasti tahu kok abang itu main atau enggak, abang itu ininya enggak mainnya atau enggak gitu. Sahabat Henry pasti tahu gitu. Atau aktif cuman di server dong. Subscriber abang jujur ya, ada yang namanya Ford GT itu, dia kalau di in game-nya ya Maxim apa ya namanya. Nah itu jujur saya juga sama dia sih sebenarnya, sama dia juga main bareng sama dia gitu, kadang ngeroleplay sama dia juga. Ya kata orang sih, orang sekitar itu katanya bohong lah apalah gitu kan. Kita lah gak tahu ya, kita jujur abang juga kadang ya agak risih sih sebenarnya, kalau pengennya tuh bekerja terus kerja terus gitu. Kalau abang tuh main roleplay ini kerja terus yang taunya gitu, kerja gitu, nggak mau diganggu gugat. Tapi ya karena subscriber abang pengennya mau jalan-jalan mau apa ya, abang turutin lah gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu video abang ya, untuk vlog kabutnya. Jangan lupa kalian subscribe, terus juga di like video ini sampai 10. Kalau kalian suka bikin kalau abang bikin video kayak gini ya, silahkan like sampai 10, nanti gua bakal bikin part keduanya. Dan juga share ke sahabat kalian juga ya, sahabat kalian, ke kerabat kalian, keluarga kalian, share aja kalau bermanfaat ini video ya. Kalau nggak bermanfaat share juga tetap ya. Oke, gue dari Andri Gamers pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam gamers, bye bye.